pertama saya ucap alhamdulillah saya di tahun 2020 ini bisa bermain sama tim ibu kota Persija Jakarta, dan saya berharap kehadiran saya di Persija Jakarta ini bisa memberikan prestasi dan memberikan dampak positif untuk Persija bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya melihat Persija memang benar-benar menginginkan kehadiran saya di sini, jadi mungkin itu yang membuat saya untuk memilih Persija dan bisa bergabung sama Persija. Ya, saya berharap Persija Mania juga bisa mensupport Persija Jakarta, bisa mensupport saya. Saya memang baru di Persija, tapi saya berharap Persija Mania bisa menganggap saya ini sebagai keluarga baru. Terus kita akan berjuang sama-sama untuk Persija Jakarta. Saya berharap saling support untuk kejayaan Persija Jakarta. Ya, kalau saya sebagai pemain profesional ya harus menyikapinya dengan profesional juga ya. Saya pasti bermain dengan sepenuh hati untuk tim yang saya bela gitu. Karena sepak bola itu memang ya udah biasa lah kayak gitu, dimana-mana pun memang kayak gitu, tapi dimanapun saya bermain saya harus 100% gitu.